Oke, masuk suara Pak Yogi. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Jadi setiap pagi hari pagi hari kita biasa ngadain program namanya kelas edukasi atau Trade Opportunity Today, di mana setiap pagi ini kita akan menganalisa pergerakan harga baik secara teknikal yang lihat pergerakan harga, nyari-nyari peluang di mana support resisten, di mana kecenderungan pergerakan harga dari beberapa pair. Biasanya kita analisa itu ada sterling, euro, Nasdaq, oil dan gold. Nah, untuk teman-teman yang baru mungkin kalau ada calon nasabah atau pengadaan nasabah yang pengen belajar, yang pengen ngikutin analisa, bisa diundang. Kita juga ada live Zoom langsung setiap pagi setiap jam 9.30. Jadi undang aja nasabah yang pengen tahu tentang trading, yang pengen belajar, ajak aja gabung biar mereka lebih bisa mengenal bisnis ini. Oke, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang bergabung lewat Zoom ya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan yang sehat. Terus seperti biasa, pagi ini kita analisa market, kita melihat dulu untuk data atau rilis kalender ekonomi yang hari ini akan dikeluarkan ya. So, teman-teman, ini adalah situs untuk melihat kalender ekonomi itu ada banyak. Ada investing.com, ada Forex Factory, dan kebetulan yang saya pakai investing.com. Karena pertama, ini ada bahasa Indonesianya, jadi semuanya bisa paham tentang berita apa yang akan dirilis. Dan akan lebih gampang lihatnya, karena di sini juga ada impact-impactnya, pengaruh impact dari berita tersebut. Ada yang high impact, low impact, ada yang medium impact. Dari mana? Dari bintang-bintang yang muncul di sebelahnya. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini ada beberapa mata uang yang artinya rilis berita ini akan mempengaruhi mata uang tersebut. Dan di sampingnya juga di sini ada jam-jamnya. Jadi kita bisa lihat nanti untuk kalender ekonomi jam berapa dirilis, kemudian di sesi apa, Amerika kah, Eropa kah, atau Asia kah. Nah, dan seperti apa impact dari berita tersebut. So, langsung aja kita lihat hari ini ya, sebenarnya sedikit untuk kalender ekonomi ya, ada pertama ada klaim pengangguran, dan ini akan dirilis di sesi Amerika Serikat. Jadi klaim pengangguran ini adalah orang-orang yang mengklaim pengangguran. Biasanya di Amerika Serikat itu orang nganggur dikasih duit. Nah, jadi semakin banyak yang klaim, artinya semakin banyak yang nganggur. Nah, kita lihat nanti kalau data sebelumnya yang nganggur itu hanya yang klaim nganggur ada 293 ribu. Diprediksi untuk nanti malam jam 19.30 itu ada peningkatan. Artinya ada yang kenaikan tingkat pengangguran, yang itu artinya negatif sebenarnya untuk Amerika Serikat. Yang pengaruh juga pasti ke dolar. Nah, yang kita perlu lihat itu adalah rilisnya nanti seperti apa. Lebih besar kah tingkat penganggurannya atau lebih kecil daripada forecast. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Dan kalau kita melihat impact, kalau kita melihat impact dari berita ini termasuk medium. Artinya ketika datanya dirilis nanti, biasanya marketnya akan berfluktuasi, tapi tidak akan terlalu besar. Tergantung juga berapa signifikan data yang dirilis dengan forecast-nya. Kalau terlalu jauh ya pasti signifikan. Tapi dari beberapa data klaim pengangguran, rasanya tidak akan terlalu jauh dari 300 ribu. Ya, jadi kemungkinan untuk berita malam ini di sesi Amerika Serikat, di klaim pengangguran tidak akan terlalu besar fluktuasi harganya. Kemudian juga ada penjualan rumah ya, penjualan rumah di bulan September. Kita lihat ini ada peningkatan penjualan rumah, data sebelumnya ada 5,8 juta, diprediksi naik ya, 6,09 juta. So, kita lihat nanti tuh penjualan rumah di Amerika Serikat ini lebih tinggi, lebih banyak, artinya kalau lebih banyak, ekonomi jalan lah ya gitu, simpelnya gitu, atau lebih rendah. Lihat rilisnya berbanding dengan forecast, dengan prediksi. Ya, jadi untuk hari ini ada dua berita tersebut ya. Di samping juga nanti jam 5 sore ini ada pertemuan tingkat tinggi pemimpin Eropa. Ya, kalau saya lihat dari beberapa hari terakhir sih tidak terlalu signifikan mempengaruhi euro. Tapi kita tetap harus pantau. Ya, jadi jam 5 sore ini ada pertemuan tingkat tinggi, kemudian di Eropa ya, artinya pengaruhnya ke euro, kemudian malam hari di sesi Amerika Serikat ini jam 19.30 klaim pengangguran, dan jam 9 malam ini ada penjualan rumah. Jadi hari ini hanya ini data-data yang harus kita perhatikan untuk trading. Selanjutnya kita masuk ke technical. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, technical. Biasa kita pertama kali analisa adalah dolar, karena ini
mother currency-nya. Artinya dolar inilah yang mempengaruhi pergerakan mata uang besar dunia. Dan kalau kita melihat pergerakan dolar secara teknikal, teman-teman bisa lihat secara tren besar memang dolar ini masih naik ya, masih naik. Kalau kita tarik dari trend line pun, ini kan warna biru ini garis trend line atau garis trend, di mana jika harga atau grafik berada di atas garis biru ini atau trend line, artinya tren dari instrumen tersebut naik. Namun, kenaikan itu bukan garis lurus, ada yang namanya gelombang atau wave. Nah, artinya juga setiap kenaikan pasti ada koreksinya. Nah, sekarang kalau kita lihat indeks dolar ini sedang dalam kondisi koreksi. Ya, artinya trennya naik, namun sekarang masih kecenderungan untuk koreksi turun. Turunnya kemana? Kita bisa lihat trend line ini adalah sebagai support. Garis biru ini adalah sebagai support harga atau penahan dari indeks dolar, harga indeks dolar. Yang artinya kemungkinan besar harga indeks dolar saat ini masih akan terkoreksi sampai ke level support ini. Ya. Kalau kita lihat ini support terdekat ada di level 93.2. Ini supportnya atau support trend line-nya, tahanannya, atau tujuan nanti dari harga. Sampai dengan level ini, 93.00. Kenapa 93.00 ini adalah support juga? Karena di sini ada gelombang. Teman-teman lihat ketika harga naik, kemudian koreksi, retest, nah ini adalah support harga. Support itu adalah historical harga terendah sebelumnya. Tahanan bawah. Simpelnya lantai harga. Nah, jadi kalau harga berada di lantai, biasanya akan ada reaksi harga, baik itu harga balik lagi ke atas, atau hanya sedikit koreksi untuk melanjutkan penurunan. Yang jelas, support ini adalah tahanan, tahanan harga. Dan untuk kekuatannya kita belum tahu, yang artinya kekuatan dari support ini tergantung dari demand-nya, dari permintaannya. Semakin banyak orang beli di area support, maka kenaikannya akan semakin tinggi. Tapi jika di area support ini pembelinya sedikit, artinya akan ada terjadi rejection sedikit, kemudian lanjut lagi turun. Ya. Jadi kita cuma bisa menganalisa ini adalah support harga, kekuatannya, kekuatan dari support tersebut, tetap pasar yang menentukan. Ya. Jadi untuk indeks dolar, kalau saya lihat untuk hari ini ataupun sampai besok, ini penurunan mungkin masih akan berlanjut. Ya. Yang terhitung masih koreksi harga. Ya, jadi targetnya, tadi 93.2 adalah support terdekat atau support trend line, dan yang paling kuat itu ada di level 9300. Ini support yang lumayan signifikan. Untuk level atasnya, teman-teman bisa lihat bahwa level 93.8 ini sudah jadi area resisten. Nah, resisten itu apa? Resisten itu adalah historical harga tertinggi sebelumnya. Atau tahanan atas. Gampangnya atap. Jadi fungsinya adalah sebagai penyangga harga agar tidak naik lebih tinggi. Itu resisten. Dan kalau kita lihat resisten dari indeks dolar ini ada di level 93.8. Ya. Kenapa di 93.8? Teman-teman lihat, ini kalau saya perbesar. Ya. Ini ketika harga turun, dia menciptakan gelombang. Wave tadi. Turun, kemudian koreksi, lanjut turun, menciptakan harga terendah. Yang lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya, artinya tren kecilnya ini turun. Nah, di sini dia koreksi lagi. Artinya, kalau kita melihat resisten terdekat untuk indeks dolar itu ada di level ini. Level ini yang pertama, 93.8, level 94.1 adalah resisten kedua. Dan resisten ketiga kita bisa lihat harga tertinggi sebelumnya. Jadi ini range-nya ya untuk indeks dolar. Range kecil yang ada di bagian support 93.2, dan untuk resistennya 93.8. Dan untuk range besarnya hari ini ada di 93.00 untuk bawah, dan atasnya ada di level 94.1. Kecenderungan untuk pergerakan harga indeks hari ini masih down. Kayak gitu ya untuk gambaran indeks dolar. Kita lanjut ke forex, dan kita mulai dari pasangan euro USD. Ya. Ya, ini teman-teman bisa perhatikan. Kemarin juga kita sudah buat trendline untuk euro ini. Sebelumnya, karena memang kemarin dolar itu trennya naik, otomatis euro itu akan berbanding terbalik. Harganya turun, trennya turun. Dan kalau kita tarik trendline, kemarin ini ya, down trendline-nya ini udah di breakout. Udah di breakout nih.
sebelumnya ini juga kita bisa tarik dari sini ke sini, kita tarik dan udah breakout juga di level ini, maka targetnya yang pertama ada ini, target kenaikan harga. Dan kalau kita lihat ini untuk resisten di sini udah di breakout. Ditambah lagi untuk trend line down yang kedua ini juga udah di breakout. Artinya kalau saya lihat sih euro ini juga masih akan lanjut naik. Walaupun sekarang masih tertahan di area resisten. Dari mana resisten? Nah, teman-teman lihat ini ya. Kenapa di sini harga tertahan? Karena di harga sebelumnya ini ada historical support. Jadi ketika harga turun, menyentuh level ini, kemudian balik lagi ke atas. Ini artinya level support. Harga naik, kemudian di sini, di level support ini, ada harga yang berhasil membreakout. Artinya support ini sudah berubah jadi resisten. Dan jadi tahanan untuk saat ini. Dan kita bisa lihat, kemarin ketika harga naik sampai ke level resisten ini, di 1.1660-an, harga terkoreksi lagi. Ya, terkoreksi lagi, dan sekarang mencoba lagi untuk area resisten ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti apa historical di pasar, ya teman-teman bisa lihat ketika harga mendekati area resisten ini ada sellernya nih, ada yang jual, tapi nggak terlalu banyak, makanya turunnya nggak terlalu signifikan, hanya koreksi. Ditambah lagi kalau kita lihat downtrendnya, downtrend lainnya udah di breakout, artinya potensi untuk harga ke atas itu akan lebih tinggi. Jadi penurunan ini hanya reaksi dari pergerakan harga yang berada di resisten. Dan sekarang akan dicoba lagi. Kalau saya lihat di sini supply-nya udah mulai kecil nih di level resisten sekarang. Artinya kemungkinan besar untuk euro ini masih akan lanjut naik. Ya. So, untuk hari ini ya karena memang kita lihat dolar yang masih berpotensi untuk turun, euro pun masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Yang artinya teman-teman bisa cari posisi buy ya, jika ingin trading di instrumen euro ini. Di mana buy terbaik? Nah, kita tarik trend line. Ini udah kita bisa tarik trend line ya. Karena potensi kenaikan harga ini cukup besar. Di sini, ini gelombang pertama, teman-teman bisa hubungkan dengan gelombang tertinggi kedua, dan teman-teman tarik garis. Nah, ini adalah support harga. Artinya, selagi pergerakan masih di atas dari uptrend line ini, teman-teman bisa cari posisi buy. Oke. Okay. Jadi ini gelombang pertama, gelombang kedua, teman-teman tarik, nanti akan terbentuk tren harga. Trennya masih naik. Nah, beli itu di mana yang terbaik? Sebenarnya kalau tren naik, ya kita bisa beli di area manapun. Tapi nggak bijak rasanya kalau kita beli di harga tinggi. Artinya kalau kita mau buy, carilah buy terbaik di area support. Nah, supportnya di mana? Di dekat-dekat garis uptrend line ini. So, untuk teman-teman yang pengen buy, untuk euro ya, mungkin di kisaran 1.1640, udah bisa buy. Karena ini ada resisten yang sekarang berfungsi sebagai support, ya. Dan ditambah juga level support trend line. So, 1.164, teman-teman bisa ambil posisi buy. Buy terbaik di level tersebut untuk euro. Dan untuk target, ya. Mungkin kalau ke level 1.1750 terlalu tinggi, ya, kita ambil resisten yang terdekat, ya, resisten terdekat di sini. Kalau saya lihat level ini ya masih jadi tahanan selanjutnya. Ini ada di kisaran 1.1698. Ya, teman-teman bisa pasang TP lah di 1.1690 untuk posisi buy di euro. Mana apa dasarnya resisten di sini ya, teman-teman lihat di sebelah kiri. Di sini ada support harga di breakout, di retest. Ya. Ini ya. Ini support harga di breakout, di retest. Jadi kita bisa tarik ini sebagai level resisten atau area taking profit untuk posisi buy. Ya, jadi untuk euro sekarang masih tertahan di level resisten, saya tidak mencarankan untuk beli di level resisten, tapi tunggu koreksi dulu. Yang terbaik tadi di level 1.1640 untuk buy. Targetnya 1.1690, ada sekitar 50 pip untuk target kenaikan euro potensinya ya. Nah, untuk manajemen risikonya seperti apa ya teman-teman? Tinggal aplikasikan trend line ini pada MetaTrader ya. Ketika ada pergerakan harga yang breakout atau turun lebih dalam daripada trend line ini, teman-teman bisa cut posisinya. Artinya trennya kemungkinan besar akan berbalik. Ya, jadi patokan kita atau dasar kita di trend line ini. Atau teman-teman bisa jadi patokannya di harga terendah sebelumnya. Di sini ya.
Ini kita lihat ada gelombang gelombang terendah sebelumnya di level ini di 1.1620. Nah, kita bisa asumsikan ini sebagai support kuat. Ketika harga lebih rendah dari itu ya teman-teman harus buang posisi buy-nya. Kalau mau sell di mana? Ya saran saya karena memang pergerakan masih kuat naik, sell-nya tunggu di atas dulu. Bisa pilih di level resisten selanjutnya ini di level 1.1690 atau yang lebih tinggi lagi. Di 1.1750 itu resisten yang paling tinggi. Tapi kalau untuk kita ngomongin range harian, saya pikir 1.1690 udah jadi range normal untuk kenaikan euro. Itu ya gambaran untuk euro ya. Sekarang pergerakan masih tertahan, tunggu dulu harga koreksi untuk buy. Oke. Ada pertanyaan teman-teman untuk euro? Cukup jelas? Jelas? Teman-teman yang baru, demonya ada ya? Demonya ada. Kemudian untuk euronya juga dimasukin udah kan? Nanti coba di tradingkan. Belajar buy limit lah. Buy limit. Buy limit itu kita beli di harga lebih rendah atau sell limit. Biar lebih terbiasa menggunakan trader. Ya. Oke, selanjutnya kita analisa sterling. Oke, sorry. Ini karena sudah di breakout, maka garis biru ini saya transparankan. Biar nggak bingung ya. Kita punya trend line baru lagi di euro. Dasar penarikan garisnya, ini gelombangnya. Gelombang 1, gelombang 2. Ya. Oke, kita ke sterling ya. Oke, sterling pun sama nih. Oke. Kita lihat ya, kalau kita lihat dari sterling, ini pergerakannya ya kurang lebih mirip ya sama euro. Artinya trennya pun masih naik. Karena apa? Karena didorong dengan pelemahan atau koreksi indeks dolar. Dan teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan untuk sterling ini masih kuat ke atas. Dan target kalau saya lihat kenaikannya ini masih di level 1.3850-an. Ini targetnya. Kalau sekarang kan pergerakan harga masih di 1.3826. Ada sekitar 30 pip lagi untuk pergerakan harga mencapai ke resisten terdekat di level ini. Ini resisten terdekatnya. Saya perbesar lagi. Ya. Time frame saya gunakan 4 jam ya. Nah, ini ya. Ini jadi resisten atau tahanan atas terdekat di mana kemungkinan besar untuk euro untuk sterling ini tekanan belinya juga masih kuat dan target harganya kemungkinan besar akan ke level ini. 1.3850 ini target kenaikan terdekat. Kalau kita ngomongin ring harian bisa lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau kita ngelihat resisten selanjutnya dari sterling ini ya karena memang potensi harga masih tetap naik dan kalau kita lihat dari reaksi candlestick juga volume belinya juga cukup besar di sini. Artinya masih bisa naik lebih tinggi lagi ya. Sampai ke level 1.3910 ini ya. Nih, target kenaikan selanjutnya di level ini. Dari mana? Ya kita lihat ini ya. Nih, teman-teman lihat ini ada gelombang tertinggi sebelumnya. Ya. Ini ya. Yang jadi tahanan atas 1.3910. Jadi target kenaikan kemungkinan setelah level ini di breakout 1.3850 di breakout, maka targetnya akan ke level ini. Dan level ini jadi level penjualan kalau saya lihat. Ini resisten yang cukup signifikan. Artinya ketika harga berada di level 1.3910, itu teman-teman bisa cari posisi sell. Sebelum sampai ke level itu, saran saya sih cari posisi buy. Karena secara tren pergerakan masih ke atas. Ya. Untuk terbaik, untuk buy terbaik, ya sekarang pun kalau kita lihat, ini pergerakan masih cenderung ke atas, namun sudah mendekati resisten, ya teman-teman, cari harga koreksi lah ya, cari harga koreksi untuk ambil posisi buy. Kalau saya lihat untuk support yang support harga yang signifikan itu ada di level 1.3750. 1.3750 ini support signifikan. Pertama ada historical resistance di sini. Di breakout artinya ini udah jadi support harga. Ditambah di sini juga ada rejection dari buyer ya. Rejection dari buyer artinya posisi buy terbaik ada di level 1.3750. Teman-teman juga bisa implementasikan trend line ini di chart
sterlingnya untuk mengetahui tren sterling. Selagi pergerakan harga masih di atas dari uptrend line ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Ya. Jadi dasarnya ada di uptrend line. Sama seperti euro tadi. Oke. Jelas ya, untuk sell tunggu di atas 1.3910 untuk sell, dan untuk buy teman-teman cari posisi koreksi harga atau di level maksimal 1.3750. Buy sekarang pun boleh, tapi untuk probability-nya atau rasionya lebih dekat ke resisten ya. Walaupun kita tahu targetnya bakal ke sini nih, ya sekitar 30 pip lagi, ya lumayan besar ya, tapi untuk stop loss di bawah ini agak jauh. Jadi untuk rasio profit dan loss-nya kurang imbang. Lebih baik tunggu koreksi aja ya. Kalau mau buy juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tinggal sesuaikan aja. Kalau sudah turunnya terlalu besar daripada target, targetnya 30 pip. Kalau turun lebih dari 30 pip ya harus dikat. Kalau mau buy sekarang. 30 pip dari mana ya? Sekarang harga di 1.3820, targetnya 1.3850. 30 pip target kenaikan untuk sterling. Itu ya. Sterling, ada yang trading sterling teman-teman? Spartan enggak? Nunggu emas ya. Garuda, ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Oke. Kita lanjut ke instrumen selanjutnya. Kita analisa minyak dulu ya. Sorry. Oke. Nah, minyak ini masih kuat banget kenaikannya. Kemarin sempat koreksi setelah menyentuh level 93.8 ya, memang masuk ke level supply di situ. Sudah kita bahas beberapa kali, memang area 8.3.9 sampai 8.4 itu level supply atau resisten di tahun 2014 ya, Oktober 2014 Oktober. Dan sekarang ketika harga koreksi kemarin sampai ke level 80, sekarang naik lagi. Naik lagi sampai ke level tertinggi kemarin. 83.5. Kalau kita lihat, ya pergerakan harga ini memang masih strong, masih kuat untuk naik. Namun di level 84 atau di 83.9 ini ada tahanan. Ya, jadi kalau saran saya sih di minyak, tahanan atasnya di level 84 sampai 85 ya, ini area supply. Garis hijau ini atau area hijau ini area supply. Karena mendekati area supply, maka saya tidak menyarankan untuk teman-teman ambil posisi buy untuk minyak. Karena pergerakan sudah tinggi ya. Kalau mau buy mungkin harus ada konfirmasi supply ini di breakout. Kalau belum di breakout ya teman-teman jangan coba-coba untuk buy untuk posisi minyak, karena sekarang kayak lagi harganya sudah mendekati area resisten atau area supply. Sudah tinggi ya. Jadi kalau kita ngomongin ideal posisi, idealnya posisi apa? Posisi sell sekarang. Ya, kalau untuk minyak di level 83 atas ini, 83.9 atau di 84, itu masuk area supply yang artinya ideal posisinya posisi sell. Nah, untuk ini kan artinya kalau kita sell ini melawan tren ya. Kita ambil pergerakan koreksi harga, mengambil potensi koreksi harga di tren kenaikan. Nah, kalau ternyata harga naik lagi, di mana kita mesti cut? Di atas area supply, 85.4 ini adalah level atas supply-nya. Jadi di atas itu atau di 86 itu teman-teman harus cut posisi sell-nya. Karena potensi kenaikan harga lebih tinggi bisa terjadi kalau lewat dari level 85.4 ini. Ya. Tapi selagi pergerakan harga di bawah 85, masih di bawah 85 atau masih di level 84, teman-teman cari posisi sell, ya. Untuk target profit-nya, take profit-nya ya kita enggak usah besar-besar dulu ya, 82 ini udah cukup. Jadi kalau kita sell di 84 atau 83.9, 82.30 udah jadi area take profit-nya untuk posisi sell. Jadi sell ini hanya mengharapkan koreksi harga, bukan untuk jangka panjang. Oke. Okay? Jadi sekitar 2 poin kalau kita trading 1 lot artinya $2,000 potensi keuntungan. Trading 1 lot di minyak ambil 84, take profit 82, $2,000. 0,1 $200. Ya. Kalau saya punya strategi di minyak ini, saya averaging dengan lot yang minim. Jadi kitaran dana saya ada sampai dengan 10 poin. Ya kalau trading 1 lot, kalau saya tradingnya 0,1, saya punya 100 poin kitaran dana. Jadi saya trading aja 0,2, 0,1. Kemudian ketika harga naik lagi 2 poin, saya sell lagi, averaging. Kurang lebih aman.
apalagi di harga-harga yang tinggi seperti ini. Ya, itu strategi saya, tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan strategi tradingnya masing-masing, bisa satu posisi di area-area terbaik. Nah, untuk posisi buy, ya, untuk posisi buy minyak, saran saya sih nanti tunggu harga koreksi di level 81 lagi ya. Di sini kan udah kita bisa tarik garis sebagai support harga, ini trend line, ya, trend line ini. Kita udah bisa tarik dan ini berfungsi sebagai support harga. Dan kalau kita lihat, trend line ini ada di level 91. Ya, 91. 91.10. Di mana juga 91 ini historical harga terendah sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau buy ya di level 81.10. Jadi 81.10 ini adalah area buy. Jadi ketika harga koreksi teman-teman bisa ambil posisi buy di level tersebut. Gitu ya untuk minyak ya. Cukup jelas? Jelas ya? Lanjut. Kita ke pair yang terakhir deh. Langsung ke emas. Oke. Okay. Sekarang harga di 17.86. Dan kalau kita lihat memang pergerakan harga emas ini fluktuasinya cukup besar ya. Beberapa hari terakhir ada sekitar 20 poin. Naik ke level 17.80-an, koreksi lagi ke level 17.60-an. Dan kalau kita lihat secara tren sebenarnya pergerakan harga ini masih konsisten untuk naik. Kalau saya lihat konsisten untuk naik, walaupun kemarin ini sempat terkoreksi ketika harga berada di level supply. Nah, apa yang terjadi ketika harga berada di level supply, teman-teman bisa lihat dari cerita dari chart ini ya, cerita dari grafik ini. Ya, ini ya. Saya sedikit cerita kenapa harga ini kembali turun ketika naik ke level 17.85. Ya, teman-teman lihat sebelah kiri. Jadi kalau kita mau melihat historical harga itu, kita harus lihat grafiknya di sebelah kiri, reaksinya seperti apa. Nah, ini ada resisten, ya, resisten harga. Ketika harga naik, terkoreksi atau terjadi penjualan cukup besar dari seller, yang artinya ini kita bisa tandai sebagai resisten. Harga turun, kemudian naik lagi ke level ini. Nah, ini ada resisten juga. So, kalau kita tarik di sini, level ini dan level ini adalah level resisten. Dan di antaranya ini merupakan area supply. Di antaranya itu merupakan area supply. Dan kita bisa lihat di sini ketika harga breakout dari harga tertinggi ini menciptakan support ya, support baru. Support di sini naik kemudian di breakout. Nah, jadi ketika harga turun, teman-teman bisa lihat level ini 1787 sampai dengan di sini 1780 sebagai area supply. Teman-teman lihat ya, ketika harga naik sampai ke level 1785, ini terkoreksi lagi harga. Kenapa harga terkoreksi? Ya tadi, karena masuk ke level supply. Makanya kemarin saya sudah ada rekomendasi ya, kemarin di level 80 sampai 85 itu area supply, kalau mau ambil posisi sell, area ini terbaik. Dan kemarin sempat koreksi. Koreksi sampai ke level 1768 ya. 67 ya. Ini. 67. Namun karena memang secara tren pergerakan harga emas ini masih di atas uptrend line, artinya trennya masih positif, masih naik. Ya, jadi rekomendasinya tetap di bawah ini masih bisa buy. Ya. Dan hari ini atau kemarin juga pergerakan coba lagi naik ke atas, bahkan lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Kalau saya melihat ini pergerakan sih masih strong untuk naik. Kalau saya lihat untuk pergerakan harga emas, tadi didukung dengan pelemahan dolar, emas juga berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Namun level sekarang ini level resisten, yang artinya saya nggak rekomendasi juga untuk beli sekarang, walaupun trennya masih naik. Jadi kalau untuk posisi terbaik, teman-teman tunggu harga koreksi deh. Tunggu harga koreksi sampai mendekati level ini. Ya, kalau mau level terbaik, ya artinya di dekat area uptrend line ini, di 1770. 1770 ini udah jadi area support kuat untuk harga emas. Kalau mau sabar. Tapi kalau saya mau ambil buy di level 1780, boleh nggak ya? Boleh. Tinggal sesuaikan aja nanti resikonya. Sekali lagi, teman-teman juga bisa implementasikan atau masukkan juga trend line ini ke chart-nya masing-masing. Jadi selagi pergerakan harga masih di atas dari uptrend line ini, teman-teman bisa ambil posisi buy. Untuk resisten selanjutnya,
emas ini ada di level ya 1.800 ya. 1.800 itu adalah harga tertinggi di 14 Oktober kemarin. Jadi resistennya di situ. Dan kalau saya lihat memang kecenderungan harga mungkin akan lebih besar ke atas ke level 1.800. Ya, jadi cari posisi buy terbaik. Kalau teman-teman mau sell, ya saran saya sih tunggu di 1.800 saja kalau mau sell. Kalau mau sell. Tapi kalau posisi idealnya tetap kita ngikutin tren besarnya. Ya. Naik, cari posisi buy. Oke ya, teman-teman ya. Untuk emas cukup jelas nih ya. Untuk range hari ini, range atasnya 1.800 ya, itu yang signifikan. Dan untuk bawahnya kita bisa lihat di 1.770. Itu range yang untuk hari ini. Dan sekarang pergerakan masih berada di level supply dan kemungkinan besar harga akan berfluktuasi ini, di level ini. Harganya akan kecil sampai nanti menentukan mungkin malam nanti ya, jam-jam Amerika baru kelihatan pergerakannya dominan teman. Ya. Oke, untuk Garuda ada pertanyaan untuk Mas. Jadi dari beberapa pair tadi atau dari beberapa instrumen yang kita analisa, yang mana teman-teman lihat peluang untuk ditradingkan lebih tinggi? Mas Adam, Sterling, posisi sell. Oke. Oh, nunggu di atas ya. Jadi kalau untuk dari Garuda, Mas Adam ambil posisi sell ya. Tapi tunggu di atas. Masih di level 1.3910 tadi untuk posisi sell. Oke. Okay. Yang lain? Di mana ngelihat peluangnya dari 5 instrumen tadi? Ada yang tertarik sama emas nggak? Emas, gimana? Ada yang tertarik buat nge-buy ini? Jadi untuk akun di Bumi tolong di-tradingkan ya. Jadi tiap hari harus aktif trading dari analisa yang kita setiap pagi. Apapun pair-nya, yang penting teman-teman harus aktif. Oke? Okay? Jadi kalau kita lihat emas ya, teman-teman buy aja. Apalagi untuk Wawan ya. Wawan ada akun kontes kayaknya udah 300 ribu kayaknya. Kemarin banyak posisi buy tadi. Sampai belum-belum ya? Oh. Belum, oke. Okay. Untuk dari Spartan, melihat peluangnya apa hari ini? Tetap Mas ya? Mas, posisi? Posisi buy. Mau ada yang oil juga? Oil, posisi apa? Sell, oke. Okay. Ya, karena masih di harga tinggi ya. Oke. Okay. Oke, teman-teman ya. Ini ada yang... Oke okay lah. Oke, okay, dari teman-teman di Zoom, ada pertanyaan nggak nih? Ada ya. Baik, jadi untuk analisa pagi hari ini kita saya akhiri teman-teman. Ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Pesan dari saya ya, tetaplah trading dengan bijak, gunakan manajemen risiko ketika masih pasar. Kita ketemu lagi di analisa market besok. Selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Salam sehat selalu. Thank you.